Yo, dengan sebagai Iblis Bogor Tiodrio, kembali di Black Chinese Man Gaming ya. Pertama kita udah ketemu Matsugane untuk meminta bantuan ya. WRS ya, WRAS kita di mana keberadaan dari dulu guys. Hamura ya, Kapten Hamura ya. Karena akhirnya si Matsugane lihat nih kalau kita nggak nyerah-nyerah nih ya, hebat banget nih. Sebenarnya dari dulu emang kita nggak gampang nyerah gitu ya. Benar-benar punya ambisius ya, punya ambisi yang gede gitu, ambisius lah maksudnya ya. Jadi akhirnya dikasih tau lah, jadi segala macam sekarang Hamura yang pegang gitu. Gue cuman punya hak prerogatif doang nih, istilahnya cuman kepala negara gitu lah ya, bukan kepala negara sih, lambang cuman jadi lambang gitu. Semua yang ngejalanin ya Hamura gitu, jadi semacam negara kerajaan yang rajanya atau kaisarnya itu cuman jadi lambang negara guys ya, kayak Jepang gitu ya. Jepang ada kaisar, ada perdana menteri, kan perdana menteri yang jalanin semua gitu. Jadi kaisar cuman lambangnya doang. Setahu gue gitu sih. Beda sama Inggris. Kalau Inggris kan full, masih full. Apa Inggris punya perdana menteri Inggris ya, lupa gue guys ya. Kayak gitulah guys ya. Yang berbentuk itu, dan jadi semua Hamura yang pegang gitu ya. Jadi Hamura nih dekat banget nih sama The Mall, dan cuman Hamura yang tahu mukanya The Mall kayak gimana bentuknya gitu ya, itu masalahnya. Dan sekarang kita mau get a wiretap from Tsukumo, karena Kaito di part lalu kan sangat cerdas ya, bahwa dia bilang nih Matsugane ini emang sembunyi gitu, hiding, tapi dia tetap kontrol gitu. Jadi kontrolnya melalui komunikasi guys. Jadi kita mau sadap pembicaraan anak buah Matsugane sama Matsugane si siapa Hamura sama anak buahnya gitu ya guys ya. Sebentar. Set, aduh kok sini salah, gue melihat ada sikil-sikil yang bisa upgrade ya. Enggak sih, gue fokus sama sini dulu guys ya, maaf banget nih kalau kalian nggak setuju gue mau upgradein ini semua dulu guys, jujur karena menurut gue yang lain udah nggak gitu penting sih ya, ya menurut gue ya. Jadi let's go. Kita mau dapetin wiretap dari si Demit Tsukumo nih, intel kita. やがみし、今度は何ですかな。あ、だ、パニカリーニ。詳しく詳しくない。つくも、そういうの詳しくない。詳しいに決まってるでしょ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 。詳しい
dapat diskon temen nggak tuh? Jadi kita mesti cari parts nih. Parts apa nih yang lu butuhin? Koko ni wa nai ga koko de te ni hairu. Sono koko wa Yuket? Nanda sore? Hah? Apa? Netto tsuhan desu. Oisogi bin deshitara attoyuma ni todokimasu. Oh, dia cuma butuh cash. Dia butuh berapa nih? Okane dake yoi. Untung gua ada sedia 900. Berapa ya? Zairyo hito. Oh, 1000 mah ada, bos. Kukira berapa? Easy. Sore de otomodachi. Itu udah sama diskon temen katanya. Iyalah. Oh, dia banyak rugi guys katanya. Ya, ryokai. 1000 lah, kasih lah. Okane ga yoi dekitara koe o kakete kudasare. Hichiyou na parts wa. Wah, duitnya. Lah. Eh, gua ada duitnya. Ji, combro. Ih, capek. Terus kalau ada duitnya udah kelar. Ya ampun. Okane, junbi dekita no desu kana? Zairyou hito. Ada, bro. 1000 mah ada. Ada kok. Slow. Ada bro, gila lu. Brio yang main kan. Oke, take a while ya. Jadi kita nunggu dulu, muter lagi. Muter-muter lagi guys, free, udah free tuh. Free lagi. Aduh, maaf ya guys ya, dari kemarin banyak wait-wait gini. Jadi buang waktu sih sebenarnya di sini. Cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain karena gue udah kelarin semuanya gitu loh. Mau kemana lagi yang belum? Paling gue mau ngomong sama si penulis deh, si Katagiri ya kalau salah nih di sini. Nah, kan takut Katagiri. Jadi kalau kalian udah nyelesain kayak misi-misi sampingan, kalian bisa ngomong sama dia tuh, kalian ceritain gitu loh guys. Karena dia kan emang penulis gitu. Jadi ceritanya dia mau jadi penulis tentang detektif gitulah guys lah. Jadi dia sinkron sama kita, minta bantuan sama kita gitu loh.
Duh, ada musuh lagi. Skip aja, skip Gimang bisa. Oh, kita main kasino aja guys. Main kasino, kasino. Coba cerita dulu ya guys ya. Kalau gak bisa baru gue mau kasino guys ya. Kalian udah pernah lihat kasino kan? Oke. Gimana dia masih depan lagi ya. Gitu guys, jadi makin seru nih guys ceritanya. Jadi buat kalian yang demen game story bagus sih, kalian mesti main sih. Paling abis ini gue kayaknya main Lego dulu ya. Karena ternyata Lego baik peminatnya gitu ya. Padahal jelas-jelas gue bukan bocil maksudnya. Cuman ternyata Lego banyak nonton gitu ya. Jadi gue abis ini kayaknya main Lego dulu, abis itu lanjut ya Judgment kedua ya, yaitu Lost Judgment gitu. Baru ntar gue lanjut lagi Yakuza Kiwami gitu ya guys ya. Begitu dan seterusnya. Dan ini bisa ngomong? Tidak bisa. Cannot. Ini berapa lagi sih? Satu. Aduh, tiga lagi. Oke. Easy peasy. Arigatougozaimashita. Kita gak bisa cerita sama dia. Berarti kita belum lagi cerita apa side quest kita ya. Masih kurang cukup. Nah, kalau kalian ada side quest, kalian bisa ini cerita. Nah, ini bisa salon gak nih? Salon dong, please. Gila. Aduh, aduh. Nah ini tuh kenapa abis digitu tuh gitu bingung gua selalu deh, selalu deh. Oke, kelar dua. Eits, slow aja. Eh kok gak kena? Aduh, ke depan gua mukulnya salah. Saya tinggal lari ke dia. Guys. Di episode lalu gue udah bilang ya, satu musuh tuh 9 SP. Jadi kalau musuhnya 4, 3, 6. Musuhnya 5, 4, 5 gitu. Musuhnya 6, 5, 4 gitu. Seterusnya guys ya. So gue paling banyak 6 deh, 5-4 jadinya. Kecuali ada bosnya satu yang badannya lebih gede gitu guys. Bisa 8-1 kalau gak salah ingat gue. Kalau gue gak salah ingat ya. 3.000, 70.000. Cicil-cicil lah. Tinggal 2 lagi ya. Cicil-cicil dulu aja. Soalnya kita 9 gue males guys. Jalannya mereng-mereng. Kalau main kan cicil SP 20 lu guys. Kalau full cepet. Full maksudnya Conquer, Conqueror. Bukan choir gitu ya guys ya. Lumayan nih ada musuh lagi. Ayo. Wih. Woy, ayo berantem. Ih gak mau berantem. Kocak. Wih. Ayo berantem. Yeay. Mau berantem aja dong. Nah darah kita kan segitu. Kita bisa beli. Gue fullin dulu aja gak apa-apa. Duit bisa dicari guys. Duit itu paling gampang. Kalian tuh ke VR Play, di situ paling gampang dapat duit guys ya. Sini, Paradise VR ya. Paling gampang cari money di situ, make money ya. Itu udah paling gampang. Kita, gitu. Kalau misalnya, gue selama ini sih baru beberapa kali VR doang sih. Sisanya ya dari apa? Side case, side case juga gede guys duitnya. Soalnya side case itu selain dapat duit ya, walaupun duitnya nggak segede VR tapi dapat SP gitu guys ya. Irasshaimase. Lumayan tuh cicil-cicil aja guys. 100.000, 300.000, 400.000 dong duit gua habis. Nggak apa-apa. Oh masih waste ya dia. Oh iya gua nggak pakai jurus ini ya. Jurus Mabui 9 dong. Ya salah gua. Salah gua guys. Aduh satu lagi 300.000 lagi, mahal banget. Terus sekali lagi yuk. Kita pakai jurusnya terus kita ini. Kita ke Sukumo. Kayak track apa? Triknya kayak kemarin guys ya. Begini sampai mabui, kelar berantem. Ayo berantem yuk. Langsung udah pakai. Tuh, udah dia habisnya kelar. Blepok. Blepok. Tendang. Udah putaran pembelah lautan. Kelar. Tinggal yang paling mahal berapa? 300.000 ya. Gila mahal banget.
cuman ya udahlah, demi SP dan demi 100%. Aduh, nggak, duit bisa dicari guys, tenang aja. Side quest itu duitnya gede, bisa ngegantiin guys, tenang aja, santuy. Nggak usah takut duit habis guys. 270.000 dapat diskon 10%, lumayan. Oh, udah kelar, shilok. ありがとうございました. Oh, masih bisa minum satu lagi. いらっしゃいませ. Aduh, kok belum full? Emang ada yang belum full? Udah kan? Kok belum full ya tapi ya? Dah. Kok belum full, sialak? ありがとうございました. Oh, conquer, sialak, udah, oke, sip. Oke, maaf banget guys, misinya cuma gitu-gitu doang. Coba kita ke Sukumo ya sekarang. Nah, sip. Pas. Mos mos. Ada stres emang Sukumo ya. Udah kelar katanya. Di Soul Spot di mana lagi kalau bukan tempat kita tadi ketemu guys. Oke, selesai. Tuh 200 ya, lumayan. Udah berapa nih? 2.700, 3.300 lagi, 2.800 lah itu gitu kan, 3.200 berarti. Untuk kita ke yang 6.000 juga tuh, yang sustain, enggak, sustain EX bus udah. Ini biar cepet EX ini ya, gochinya biar lebih cepet naiknya. Ya. Oke. Oke. Tapi kemarin Higashi lebih susah sih guys, jujur. Karena dia pakai pisau ya. Dan musuhnya juga lebih banyak anak buahnya. Yang di arcade Charles kan enggak gitu. Bisa di ini lah. Ini lebih susah jauh sih menurut gua ya. Gua kondisi udah attack kedua sama darah kedua masih susah. Ini dia. Woi, woi. Habis itu kita mau ke Matsugan ya deh, kantor Matsugan. Omae no shigoto no hayasa ni wa makeru yo. Ohome ni azukari koe desu. Oke, kita dapat di bug ya, buat kita cari tahu Hamura di mana nih wire tap kita. Konsento ni sashikomi gisou suru taipu no. Oke, cuman masukin ke ini stacker. Oh, cuman ini 100 meter tapi jaraknya bisa tembus metal plates sama obstacle. Oke, oke, lebih baik dengerin dari atap. Oke, 100 meter lumayan jauh sih untuk rumah ya. Oke, bisa dimatiin juga. Kenapa nih, ada apa nih? Kok ada ancaman-ancaman? Lu penolong banget lah katanya. Sama-sama katanya. Oke, buset 200 juga. Ini kita pasti ke Matsugane kan? Oh, balik ke rumah kita dulu. Oh iya, kita kan bareng Kaito ya. Iya, 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 baru ingat. Oh, udah dapat wire, tapi kan ini udah berubah. Lupa gue guys, maaf. And it's me you need show. Thought it was sure. Your love, baby, is your love. Asik ya kan? Sungguh nyanyian fals dari seorang Tio Drio ya. Lanjut, kita naik dulu. Hop hop. Kita dapat hadiah pastinya, Pyrox Sense ya. Gua ngerti itu buat apa sampai sekarang. Kayak enggak ada guna. Eh, lo Sugi lo. Ojama shite masu. Teyu ka. Udah ada semua. Ya lebih tepatnya gua ditarik sini. The boxing gimana, lu dapat enggak? Dapat lah. Yes. Yes, yang punya kantor siapa bos? Woi, yang punya kantor sokap. Kenapa gue yang disuruh duduk? Nah, duit tiga lagi boy. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Makan dulu. Makan.
Oh, darah banyak. Ntar ya deh. Bikinin nama si yang punya ini ya, tempat. Oke, okay, let's go. Jadi lu mau ini nih, hack. Maksud gue nih. Lu denger ya. Ngomong ke dia apa yang gue omong dulu. Gak mungkin lah gue sneak in, maksudnya ngendap masuk gitu. Super dead man. Ya tau nih Yakuza guys, gak macam-macam maksud gue nih. Kenapa gue yang bagian susah? Bener, kenapa sih? Kita tuh jadi yang susah siapa? Player, Kaito. Aduh. Matsugane gumi ni modoru hi ga aru kamoshirene tte. Kyou ma so omotte da. Hmm? Nan da yo? Dari mana dia datangnya katanya? Demo yo. Oyaji ni mento mukatte sagaru. Di fight maksudnya enggak dengerin bos, enggak nurut maksudnya. Matsugane maksudnya. Udah enggak ada jalan balik nih. Jadi intinya Kaito udah gak mungkin diterima lagi di Matsugane. Karena udah gak nurutin Matsugane gitu. Tashiro lagi Tashiro guys ya. Strip him down ya, telanjangin gitu. Fine Tashiro. Where's the goddamn this guy? Kaito-san. Tashiro-kun no ibasho ate wa nai. Di kenapa tuh? Kaito kenapa? Aitsu wa kyabakura no shinogi wo yatte ta kara. Kabaret banget. Kyabakura? Doko kabaret club yang mana tuh? Tashika Emerald Hills tte namae ga. Shichifuku atas. Dekat sama kantor Genda. Mazu soko ni itte miru ka. Ujungnya gua. Ini susahnya kita nyari Tashiro maksudnya si Yagami ya guys ya. Jadi kita bagian susah tuh kita bagian nyari selalu gitu. Belum kita ributnya sama Tashiro gitu guys ya. Maksud Yagami tuh itu. Yap, betul sekali dekat situ. Sudah ku sampai lama-lama hafal gua streetnya di mana. Loh, bareng kita. Ya bagus lah. Terus bagian gua susahnya apa? Lumayan nih. Gua kira ini. Nah, kita naik taksi aja ya, Kaito. Nggak usah lama-lama lah. Hap. Tuh guys. Oke. Ya lo guys. Ya let's go ya. Lihat lagi. Apa? Mana? Ini pasti kesini nih yang rame-rame nih. Ini siapa nih? Yakuza banget nih mukanya nih. Yakuza bet nih mukanya. Buat dua orang. Koko Matsugane gumi ga ketsu motte ru mise daro? Iya benar. Lu kenapa nanya katanya? Hito o sagashiteru nda kedo. Gua nyari seorang nih. Kita cari seorang. Tashiro pernah dengar? Tashiro. Itsumo hadena na jaji kite te sa. Gila dari jauh dia ngomongnya dong. Capek deh. Selalu pakai sunglasses nih. Familiar enggak? Oh, that guy. Siapa nih? So itsu da yo. Gua tahu lu tak kenal dia nih.
Dia di mana sekarang? Oh, dia di klub nih, just a second ago. Baru aja dia nyampe katanya. Tuh ngapain coba Kaito di belakang gitu, guys, guys. Terus kemana? Tashiro tarik Tenkaichi lagi balik lagi ke bawah. Tenkaichi di bawah lagi, guys, kalau gak salah. Jadi kalau digebukin di Eli ya nggak ada yang tahu gitu, malah di gang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Kalau di jalan gede gini ya banyak yang lihat gitu. Balik lagi deh, setau gue ke bawah. Ih gila, cakep banget deh, demen banget gue. Bolak balik gini misinya. Terima kasih loh. Balik lagi. Dapat hidup gue, Eli ya, satu-satunya Eli ya, cuma yang di kiri. Kalau kalian ingat di Yakuza Zero ya, Yakuza Zero apa Yakuza Kiwami 1 ya, itu belakangnya Stardust, Eko Stardust, belakangnya tempatnya si cewek nih, ceweknya yang demen sama Nishikiyama nih dari sini. Nah, nih Eli nya cuma ini doang, guys. Ada dua sih sama ini, jadi kita coba cek ya, guys ya. Itu yang dibunuh sama siapa? Pokoknya yang demen Nishikiyama nih. Tempatnya itu tempatnya itu, nah, New Serena nih. Benar di situ, guys. Oke. Okay. Eli itu cuma dua. Ini satu, maka di sini. Yap, betul sekali di sini. Sama yang satu lagi yang di atas. Uchin mise wa osawari genkin nan da yo. Ini ada tandanya. Sini balikin merchandise-nya. Gua enggak pernah nyentuh katanya. Buset. Udah pakai masker, dia tahu corona kah? Ini game 2019 atau 18 ya? 19 deh, guys, kalau 19. Ini di atas Hiro. Lu gak bercanda ya, bacar baju, pakai bajunya. Kita mesti lawan Toshiro dong. Eh, dia tahu kita. Lalu sadar nih, apa ancaman terbesar ini keluarga lu. Satu lawan dua dong. Ini cuma mau ambil duitnya kan dari orang itu. Apa yang lu tahu katanya? Terdengar sangat ini ya, bertahan sekali ya. Main paksa ambil duit gitu, guys. Katanya di Kabukicho aslinya juga gitu, guys. Ngeri. Bajunya? Apa yang ngomong nih? Gue balikin ntar, gak bakal lama lah, janji gue katanya. Tahu ini berapa harganya katanya? Gak tahu. Kalau lu pakai baju gini ya, lu pasti diserang lah. Kuning mentereng gitu apa? Emas tuh, guys. Apa coklat tuh? Gue buta warna, guys, maaf banget nih. Nah, pokoknya lu kasih aja udah. Kita jaga bersih, tenang aja, gak bakal ada cacat rusak lah. Ini win-win nih, win-win solution. Lu mau lepas apa enggak nih? Kalau mau baju gua, lu ambil. Oh, Shiro ya. Eta Shiro Matsuga nih. Eh, ganti. Langsung aja lah, Crouching Tiger Hidden Dragon, gak pake lama. Gak pake lama, guys. Duduk, kemana lagi nendang? Langsung ke dia, cepetan, buru. Yah. Set. Asik. Oh, berdua. Mencret ini orang. Gila. Tashiro-kun. 220 ya. Kelar, guys. Cepat, guys. Ada semenit kan? Gila, kalau sama Kaito ternyata segitiga tuh tag team, guys. Curang sih ini, satu lawan dua sih. Yagami sama Kaito lagi. Aduh. Yuk, kita ambil yuk. Diambil dah bajunya. Ngelodit. Banyak, duitnya banyak, guys, maksudnya. Dicolong juga kan? Bukan kita mau colong ini bajunya. Kita pinjem lah. Ya kalau lu ngomong gitu ya udahlah, lu kan pengacaranya. Buset, dibugilin.
Oh, kita? Kita yang jadi dia? Hah? Sejak kapan? Yang ngerti deh gue main game. Oh, kita. Makanya kita dibilang hard-nya. Hard part-nya kita. Kita, toh. Enggak, gue bingung sama rambutnya sih. Bisa tiba-tiba berubah gitu loh. Kita lagi yang susah ya. Biasa, udah biasa. Jangan ini ya, jangan gagalin ini ya. Daijoubu. Pasti Rokun style gak tuh. Siapa nih telepon? Sugiura. Bener aja. Diketawain gak tuh sama Sugiura? Ini bajunya Tashiro. Gue tunggu lu depan kantor Matsugane. Geblek. Serius banget nih pakai baju gede ya. Ngakak guys. Kita jadi Tashiro ya. Aduh. Bohong banget gila pakai kaki tuh kaki. Dari apa hancurin motor? Gila. Keren juga guys ya. Jadi Tashiro kun. Kacang nih game. Yang gue bingung rambutnya sih, rambutnya itu loh tiba-tiba sibuk tak sempet deh ngecat gitu loh. Nggak ngerti sih gue. Kantor Matsugane di sini. Ada aja. Bupun gue. Nggak, sebenarnya yang salah tau nggak siapa? Anak buahnya guys tadi. Langsung ngomong dia di mana. Biasa kan kalau Yakuza kan ngeri ya. Maksudnya ada perlawanan dulu kayak barusan nih. Mau bajunya lo ambil dulu lah gitu ya. Ini langsung ngomong dengan polosnya. Iya tadi dia ini nih ada urusan sama tamu, katanya tamu kayak ada masalah gitulah. Ya udahlah. Diajaklah dia ke ini Tenkaichi katanya. Talal. Sugiura, matasete na. Semua ketawa lagi nih. Sugiura. Hitochigai sha nai desu ka? Bangke nih Sugiura nih. Datte shouga nai jan. Sono kakko sozo ijou ni hakaireku sugoi yo. Sugiura ya kita ya. Gomen gomen. Tonikaku. Soalnya emang style-nya sih ini begini. Jadi ya mereka tuh enggak sadar kita tuh ya Tashiro gitu. Yagami-san ga jimusho no naka ni touchouki o shikake tara. Oke, dia yang monitor. Oke. Kita yang susah, kita yang penting enggak. Nagatta. Wakata. Berarti. Jumbi wa ii ne. Siap gak lu? Oke. Ah, mondai ne. Deg-degan gue. Si bangke masih ketawa. Oke, okay, kita mau ke Matsugane family. Sebagai Tashiro-kun ya. Kita Tashiro nih. Hai. Hai bro. Aikawarazu ikashite masu ne. Tashiro, Tashiro. Yo bro. Yo, I'm Tashiro bro. What the hell you looking at? Yo, yo, yeah. Gila, masuk Matsugane. Oh, Tashiro ka. Emerald Hills no momigoto, chanto kaiketsu shita no ka? Udah kelar belum masalah Emerald Hills? Nah, ima wa Yagami no ken de kumi juu ga taihen nanda. Sore kurai wa omae ra de katazukete kunne. Kita susah nih ngejar Yagami nih. Ih, cakep banget. Can you keep an eye on the office? Mantep. 5 menit, kita cuma punya waktu 5 menit guys. Shit. Doesn't look like he notice. Maksudnya gak nyadar ya dia. Oke, 5 menit ya. Wah, mesti cepet dong. Search for 3 outlets. Duh, gak apa nih? Ya ampun, dia beliin dong. Nah, kita cari nih. Set, 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 set. Set, set. Nah. Kita cari deh. Itu dia. Ayashina. Oke. Ini kucing ya? Yap. Oke, yang pakai kabel lagi guys.
Kita cariin TV. TV, Pak. Loh, kok bohong? Ini ya. Ini. Sip. Satu lagi. Tuh. Apaan tuh? Oh, ini dia. Cepat aja. Udah kan? Oke, okay, unsatisfied. Oke, okay, Matsugane ya. Ini padahal, oh ini ada nih. Tuh ada tuh. Handphone-handphone ya guys, dicasin ya. Oh full, buset. Handphone-nya baik amat. Di ruangan Matsugane, mana ya? Ruangan Matsugane. Gak ada dong. Ini harus dibuka. Oh ini. Buset, AC-nya masih pakai ginian. Oh, enggak. Barusan ada getar-getar, boy. Gimana, boy? Tuh. Hah? Shit. Shit, satu lagi di mana? Lihat, oh ini. Ayasih. Oke, kelar. もしもし、こちら八神、聞こえてるか？大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出せ。Lebih cepatan lu kesini. Oh, kita ngerti deh guys. Gitu ya, di situ aja guys ya. Waduh, untung dapat, gua udah panik tuh. Oi, Tashiro, omae nani shite nda? Apa yang lu lakuin nih? Oyaji no heya kattene hairu nja ne? Lu tahu kan enggak ke ruangan bos, enggak ada ini tanpa permisi gitu, tanpa izin. Nantoka ie yo kora. Shikato koiten ja ne zo. Oh oh. Temi wa Yagami. Oh oh. Bare. Oh oh. Sochi kara bukkoru sare ni. Lion's mouth yang mulut singa ya. Aduh, selalu deh, kenapa sih bagian susah? Why? Why? Oh why? Minumlah biar cepat. Berantem lo di kantor Matsugane, boy. Oh, nagai. Lepok ya, kita kasih. Nikmat. Dua moto. Sumura, kasih. Langsunglah putaran pembelah lautan. Cakep ya. Kita kasih mabok-mabok aja guys ya. Jurus mabok kita. Kenapa lu? Oh, galak banget nih Yoshino nih. Kasih ya Gami. Kok cuma satu? Kok bentar. Kok cuma satu? Atas ya Gami. Apa jadi kanan? Kenapa gue isi darah sih? Gak jelas gue nih emang nih. Ada po. Nagai. Nah, bagus nih naga yang kena. Kita kasih naga putaran pembelah lautan ya. Mantap kan guys. Set. Ya kita tinggal bantai udah begini. Tenangin aja. Aduh enggak kena. Enggak kena tendangan terakhir ya. Ya, kita ketahuan dong gimana dong? Ini gimana gimang? Nigerareru to omou ne. Kore de temi wa oshimai da. Mate yo. Sore juto ho ihan de shou. Oh, pakai tembakan ya. Oh. What should we do? What should we do? Nggak sadar dong. Kan ada stepping. Ada. Nggak main FPS nih orang nih. Oh, dimatiin sama dia ya. Baksnya yang nolong, bagus lah. Yuk, cabut yuk. Jangan bilang running. Misi running, sepertinya. Misi running, guys.
abis misi running gue kelarin deh ya. Apa misi running apa enggak? Sotoy aja gue, karena dia lari. Enggak, lari, enggak, lari, enggak, oh enggak, bagus lah. Udah ganti baju. Lu dengar apa enggak? So. Daijoubu. Chanto ugoiteru. Oh. Sassoku kumin ga call ya. Telepon, telepon. Yatta ne. Denwa no aide. Hamura langsung di telepon lo. Ima no sawagi wo hōkoku shiteru. Hamura no ibasho wa wakaru ka? Lu bisa tahu enggak nih Hamura di mana? Bentar, bentar, bentar. Dengerin guys ya. Chōhan. Chōhan. Chōhan bakuchi. The dice game. Kamurocho no toba mitai. Demo Chōhan bakuchi no Kamurocho gambling hall. Lu bisa main di mana? Kalau mau judi ya kita tanya penjudi. Gambler zuki ni kikebai. Oh. Chikakajima? Koibri, Koibra itu. Pasti ada di sana yang tahu Chōhan nih. Tonaruto. Gue tangan ini dari sini. Wakata. Arigato na, tasukatte yo. Oke, gue sudahin dulu sampai di sana guys ya. Di sini kita akan ke Leemon ya. Nih, Hoi Bright untuk tahu Chōhan itu ada di mana gitu guys ya. Sementara belum ada apapun dan ya sudah sampai di sini guys ya perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di judgment yang berikutnya. Bye bye.